Alhamdulillah ilmu ini ilmu yang mubahir wa ma taqulu mubahir ya'lamu syarra wa akhfa ahmadu subhanahu wa ta'ala wa syukru ala ma'amahu alayna min ghairin khasir أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا الداعي إلى البر والهدى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير الورى صلاة تنفع بها عن الآفات والبلوى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah-Nya yang tak terhingga dan tak terhitung jumlahnya kepada kita semua. Mewujudkan rasa syukur tersebut tidak lain kecuali dengan meningkatkan takwa kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, judul kita pada siang ini tentang meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan dosa bagi manusia adalah suatu kelaziman. Tidak ada manusia yang terlepas dari dosa. Setebal apapun tingkat keimanannya, seluas apapun ilmunya, dan sedalam apapun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia adalah manusia, pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala memang tidak menciptakan manusia secara kudrat. Memang tidak sempurna dan selalu bersih dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kesempurnaan untuk dirinya. Persoalan sebenarnya bukan pada manusia yang berdosa dan bersalah. Akan tetapi apa yang dilakukan setelah melakukan dosa dan kesalahan tersebut. Hadirin ya, yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru li dzunuba illa Allah wa lam yasiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingin akan Allah selalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Adam alaihissalam adalah contoh dalam hal ini. Bukan pada pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada apa yang dia lakukan setelah dia melakukan pelanggaran tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Adam bersama istrinya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di surga. Allah bersama istrinya, Allah melarang mendekati satu pohon yang ada di sana. Tetapi Adam melanggarnya karena bujuk rayuan setan. Akan tetapi setelah itu Adam menyesali dan menyadari kesalahan serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengampuninya dan Adam pun menjadi lebih mulia dan lebih baik dari sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah, di sisi lain manakala Allah menciptakan manusia dengan segala kekurangan, Ia juga membuka peluang seluas-luasnya bagi manusia untuk memperbaiki diri. Dan peluang ini senantiasa terbuka siang malam sepanjang umur manusia. Lebih-lebih ketika Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil dan mengajak hamba-hambanya agar memanfaatkan peluang tersebut sebaik-baiknya. Peluang tersebut adalah taubat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa bersih dari dosa, apalagi hidup di zaman sekarang, di mana pengaruh-pengaruh negatif begitu mudah menggelincirkan manusia ke dalam lumpur dosa. Oleh karena itu, ampunan yang harus kita prioritaskan jika ingin selamat dunia akhirat, bersimpuh dan berserah diri atas segala dosa-dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ibadi, inna kuntum tu'minuna billahi wa nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang malam dan Aku mengampuni seluruh dosa. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepada-Ku, niscaya Aku mengampuni kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, jika Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh hamba-Nya untuk selalu bertobat dan Allah berjanji memanfaatkan dan selalu membuka pintu tobat lebar-lebar, sementara kita manusia selalu berdosa, maka tidak sekedar layak, akan tetapi suatu keharusan kalau kita senantiasa mengetuk pintu tersebut dengan harapan Allah berkenan memberikan maafnya kepada kita semua. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian tempat yang bagaimana agar seorang dapat meraih ampunan Allah? Yang pertama jelas maksudnya adalah hendaknya memicu taubat adalah harapan terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala dan kekhawatiran terhadap ajalnya. Yang kedua, penyesalan buktinya adalah keinginan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, niat untuk tidak mengulangi, dan ini merupakan kunci. Kunci diterima taubat seseorang bisa saja menyesal, tetapi kebanyakan gagal mewujudkan niatnya. Yang keempat, taubat dilakukan sebelum pintu ditutup kepan itu. Kita nafas seorang telah sampai di tongkrongan dan jika matahari terbit dari barat. Hadirin yang dirahmati Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang aman diharapkan. Tak seorang pun melainkan mengharapkannya, entah dia seorang ahli ilmu, ahli ibadah, apalagi ahli maksiat. Terlebih lagi bagi orang-orang yang berusaha untuk menempuh jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Banyak rintangan dan hambatan yang harus ditempuh sehingga hal ini menyebabkan seorang hamba harus waspada, karena tatkala dia telah merasa taubatnya diterima, kemudian pada akhirnya merasa itu justru menyeret dirinya terjerumus ke dalam lembah dosa yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah khotbah yang singkat pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat bagi diri saya dan manfaat bagi jamaah Rasulullah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum ila wa tawina samir alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu.
innaka al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala 'abdika 'abdik Muhammadin 'abdika wa rasulika 'amma sallaita 'ala Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min al khair kulli ma 'allamna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min al sharri kulli ma 'allamna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibaduka as-salihin, wa na'udzu bika min syarri ma istaghfaraka minhu ibaduka as-salihin. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadlihi yu'tikum ma'a dzikrullahi akbar.